Tadi itu saya naik ke atas balkon teman-teman siang hari. Kok ada mendung yang bagus? Mungkin ini kebetulan, bukan kebetulan ya ini. Mungkin. Ya itu musimnya musim, kalau orang sini ngomong rendeng itu musim hujan. Tapi panas. Kemarin-kemarin hujan 3 hari yang lalu hujan. Ini panas, tapi ada mendungnya. Mungkin mau hujan lagi ya. Jadi saya terinspirasi oleh pemandangan langit tadi. Terus saya ambil kertas ya, ini gambar saya pakai media kertas. Catnya pakai cat air. Jadi, mohon maaf ini proses melukisnya di dalam rumah. Mungkin ya gambar yang di video di proses melukisnya ini enggak terang ya. Ya nanti kalau saja sudah jadi, sudah selesai, pasti saya bawa keluar dan saya ambil gambarnya ya. Sebetulnya teman-teman ini melukis pakai media cat air itu teknisnya bukan seperti yang saya lakukan ini. Ini sebetulnya teknis seperti ini tuh untuk cat mainnya ya. Kalau cat air itu bagi mereka-mereka yang pelukis-pelukis beneran, seakan masih belajar. Tidak boleh ada warna yang bertumpuk-tumpuk. Ini punya ada kertas tertentu yang untuk media cat air harus warna yang tipis-tipis sekali jadi. Tidak boleh diulang-ulang seperti saya ini. Kalau proses ini teknis seperti ini sebetulnya yang tepat itu untuk pakai media cat mainnya dan mestinya harus kanvas ya. Ya kapan-kapan sajalah besok-besok. Untuk sementara waktu saya belajarnya pakai kertas dulu dan pakai cat air. Teknisnya teknis cat mainnya sebetulnya seperti itu. Kayak dasaran dulu karena mendungnya sampai nanti ya. Ya kita ikuti saja video saya ini ya, namanya masih belajar ya, masih belepotan lah. Terdorong oleh hobi saja lah saya, untuk ngisi waktu ya. Ya mudah-mudahan hasilnya ya bisa dikatakan gimana ya, semoga nanti ya tinggal apresiasi teman-teman saja lah. Dikritik juga enggak apa-apa ya. Saya mohon kritiknya supaya belajar saya ini bisa berlangsung dengan sukses, semakin meningkatkan kemampuan saya dalam belajar melukis. Nah ini seperti ini ya. Ya kadang-kadang nembang Jawa
Kemarin-kemarin itu video yang lalu itu ada nembang Jawanya, belajar juga teman itu. Terus saya ngevlog di pantai itu yang video kemarin itu yang Pantura mirip tanah lotnya Pantura ya mirip-mirip saja. Awal-awalnya channel saya kan Jeffrey 123 pemandangan alam itu. Ya, awalnya melukis, tapi yang awal tuh video pertama tuh melukis pakai teknik kering itu, teman. Itu. Karena warnanya terbatas, akhirnya saya juga berpikir untuk belajar teknik bahasa seperti ini. Melukis terus juga kadang-kadang juga bosan ya, karena channel saya channel jenis hiburan ya, saya santai-santai saja, saya enak dewe lah. Channel hiburan kan bebas, nggak harus mengikat diikat ya. Tapi ada yang ngomong itu channelnya itu harus kalau lukis lukis terus. Wah, ya tidak harus ya, kalau ngevlog terus ya enggak mungkin lah seperti itu. Vlog terus juga capek. Kalau pesir-pesir terus ya enggak seperti itu. Karena hiburan yang macam-macam. Sebisanya ya teman-teman. Bisa nembang ya belajar nembang. Nembang capek ngevlog. Oke, seperti ini. Malah ada itu anjuran teman-teman saya kalau yang ada yang nonton video saya. Itu loh kalau kamu mau katanya ya. Pergi ke pantai, lukis di pantai. Pergi ke sawah, suasananya bisa biar stres. Sambil lukis di sawah, pergi ke gunung, sambil lukis bawa peralatan lukis yang seadanya ya, tapi boleh juga ya. Ya coba nanti saya coba kalau ada waktu ya. Saya pernah itu nonton di channelnya orang luar negeri ya, wah itu pelukis beneran, saya lupa channelnya apa, bahasa Inggris sih. Orangnya ganteng brewok, rambutnya panjang itu. Pergi ke seperti itu, pergi ke tanah lapang, ada gunung, ada salju-saljunya, dia melukis. Tapi teknis melukisnya itu sedikit ekspresionis dia. Dengan kanvas yang besar ya. Ya, sudah mapan koyoke. Channel sudah ribuan ya. Viewernya banyak itu. Coba saya terinspirasi ya. Enak ditonton juga, enak sambil nonton orang melukis, sambil nonton lihat-lihat pemandangannya yang indah-indah itu. Ya kelihatannya bagus ya. Ya maunya ke situ. Tapi ya mesti ya ada yang megangin kamera. Sementara ini saya buat channel, kameranya megang sendiri, pemain tunggal. Itu kalau ada yang megang kamera ya bagus tuh. Jajal-jajal ya. Mungkin besok ya saya tak coba ke toko kain. Ya enggak main kanvas yang bagus-bagus dulu lah. Ada, aku dapat informasi katanya pakai kain baju tuh bisa untuk melukis yang kasar-kasar dulu. Harganya murah, saya nggak tahu berapa semeternya. Coba besok sama beli. Selama ini saya memang belum pernah teman-teman melukis pakai kain ya,
batas kertas, kayu, triplek. Nah, itu saja. Karena hobinya juga hobi-hobian. Sebetulnya pengalaman saya sejak kecil itu kan gini. Rumah saya itu kan rumahnya dulu itu depannya masih ada, karena rumah pesisir ya teman-teman, itu depan rumahnya, depan rumahku itu halamannya lumayan luas. Tanahnya tanah pasir. Jadi kalau api malamnya hujan, siap paginya itu kalau bangun masih umur kira 7 tahun 8 tahun ya tidur. Bangun tidur kalau minggu belum sebelum sekolah ya. Atau pagi ambil lidi sodo ya. Yang sapu sodo itu saya ambil. Sapata kecil saya ndoprok di situ. Ndoprok itu lungguh. Lukis, gambar ya, gambar orang. Senang. Lukis apa saja. Sampai bosan terus. Ya, terus sekolah terus di habis sekolah di sekolah itu kalau dulu waktu apa ibu guru nerangin kalau pelajaran-pelajaran saya yang enggak suka. Bapak ibu guru ya ngomel dermemel ning papan tulis. Saya duduknya kan enggak di depannya waktu SD kelas 1. Belakang. Saya gambar aja. Sambil lirik ke depan. Kalau bapak ibu guru lengah, saya gambar. Tapi kalau ada pelajaran gambar ya itu paling seneng tuh gitu. Ya, sering-sering dapat biji lumayan lah. Pernah juga yang ngiti itu lomba porseni lukis pernah ya berapa kali menang di kabupaten sebatas itu. Ya, pengalaman masa kecil terus jadi hobi. Sering ya kalau ada tugas-tugas gambar dari sekolah dulu itu teman-teman sering datang ke rumah, wah rame banget. Wah itu nostalgia. Kadang-kadang itu ini perasaan saya sendiri dari dulu sampai sekarang kalau mau ngelukis mau punya bayangannya, imajinasi saya itu seperti ini ya, seperti apa itu. Tapi setelah menuangkan cat pada kertas kayaknya ya enggak 100% seperti apa yang saya bayangkan. Itu saya loh, enggak tahu yang lain. Oh, teman-teman yang lukis-lukis itu perasaan saya sendiri. Bayangannya ini di dalam imajinasi alam pikir, tapi setelah menuangkan itu tadi perangkat-perangkat gambar pada kertas itu kayaknya tangan ini ya seperti ya kayak ono sing setengah nuntun. Kadang-kadang kejadiannya juga enggak di luar, maksudnya jadinya itu hasilnya tuh di luar prediksi kita. Loh, udah dini ini toh. Kadang naik prosesnya orang melukis yang ahli melukis betul itu lama, teman-teman. Sampai berbulan-bulan kadang-kadang tuh kalau medianya media cat minyak yang bagus kan, cat minyak yang bagus itu kalau ditorehkan ke kanvas itu sampai sebulan atau dua bulan itu masih lumer, yang nanti lembek masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pakai cat air ini berapa menit itu sudah kering, nah, tadi harus cepat. Nah, itu plus minusnya. Jadi kalau pelukis-pelukis yang sudah tersohor itu ya memperbaiki lukisan bisa berbulan-bulan. Kurang ini, kurang itu, tambah ini, tambah itu. Soal cat minyaknya yang dituangkan ke kanvas itu masih lembek. Masih terus dikasih minyak lagi, bisa lembek lagi. Itu rahasianya.
Terima kasih.